Kasih ya. Terus Mama Irna gimana kabarnya setelah punya buah hati? Udah mulai terbiasa belum ngurusin bayi? Alhamdulillah aku udah mulai terbiasa bangun malam. Terus harus menyusui gitu loh ya. Dan aku pengen tahu nih dok, karena aku masih bingung banget. Kan kalau kulit bayi itu kan sensitif banget ya dok. Apa aja sih dok yang bikin kulit bayi itu iritasi? Ya betul, kulit bayi itu memang lebih sensitif dibandingkan kulit dewasa. Dan ada beberapa masalah yang bisa menyebabkan iritasi pada bayi. Salah satunya yang paling sering itu ruam popok. Jadi kalau ruam popok tandanya tuh di daerah yang ditutupi popok itu warna merah, agak mengkilap, terus gatel. Jadi bayinya biasanya rewel. Oh gitu. Dan ini biasanya karena popoknya jarang diganti atau basah daerah situ. Terus gimana cara ngatasinya dok? Jadi cara ngatasinya kalau sudah terjadi nih, kita bisa kasih krim pelembab atau lotion yang mengandung zinc. Dan untuk mengobati maupun mencegah, kita harus menjaga si popok ini tetap kering dan daerah situ bersih. By the way dok, kayaknya nih popoknya udah penuh. Aku ganti dulu ya, atau dokter sama aku aja yuk. Boleh, kita ngobrolin dalam. Iya, oke. Terus-terus dok, aku mau nanya. Popok sekali pakai itu aman kan dok buat kulit bayi baru lahir? Popok sekali pakai aman kok untuk bayi baru lahir, asal kita pilih yang bahannya halus dan lembut sehingga pada saat menyentuh kulit bayi tidak menyebabkan iritasi. Karena kalau bahannya kasar, kalau bergesekan dengan kulit bayi itu juga bisa menyebabkan ruang popok loh. Oh gitu dok. Bayi baru lahir itu kan lebih banyak tidur dan banyak bergerak. Jadi popok yang tipis dan bahannya halus akan lebih nyaman untuk dipakai dan kemampuan menyerapnya tinggi sehingga area popok bayi tetap terjaga kering. Jangan lupa ya, popok itu harus sering diganti. Walaupun belum waktunya, dilihat tandanya di popok. Kalau sudah penuh, mama harus segera mengganti. Kemudian kalau pilih popok, harus yang sesuai ukurannya sama bayi. Jangan terlalu kecil, juga jangan kelonggaran. Lalu untuk bayi baru lahir nih, sebaiknya pilih yang pakai perekat supaya ukurannya bisa disesuaikan dengan perut dan bentuknya si bayi. Anak kualek ini cocok banget pakai Goon Excellent Dry Premium Tape yang untuk newborn. Dan sesuai perkembangannya, dia sekarang pakai yang size S, pas banget di ukuran 2-3 bulan. Dan emang bahannya itu lembut banget, halus banget. Alhamdulillah sampai sekarang itu aman dan belum pernah iritasi kulit. Dan aku sekarang ini percaya banget sama Goon untuk kenyamanan si Alex.